Yo guys, balik lagi sekali guys. Kali kita bakal main game Epic Ninja lagi. Dan kali ada event baru dari Epic Ninja lagi. Event apa tuh bang? Oke, kita langsung aja cek festival holiday lagi teman-teman. Eventnya kayak gimana? Nah, kita bakal dapat Ninja Deidara gratis ya guys ya. Buat kalian belum punya Deidara atau yang udah punya Deidara, kalian bisa upgrade karakter kalian maupun bisa memiliki Deidara. Kemarin kalian dapat Naruto SS ya guys ya. Sekarang kalian bisa dapat Deidara SS. Gila, mantap jiwa teman-teman ya. F2P sangat senang ya. Cuman login bisa dapat berapa ini? 30 ya? 10, 20, 30, 40, 45. Jadi kalau kalian udah ini ya guys ya, 45. Kalian masih bisa upgrade deh kalau selain sekali ya teman-teman ya. Dan di sini kita dikasih scroll gratis lagi, limited summon scroll. Jumlahnya 2 ya guys ya. 2. Jadi totalnya keseluruhannya dapatnya 10. Jadi ada 2 ya di sini kita bisa claim ya. Day 8 dan sama day 9. Dan tambah lagi kalian bisa ngegacha juga ya summon scroll S ya. Ini gila sih. Summon scroll S gua tuh udah terlalu banyak sampai 271 ya guys ya. Apa gua bakal buat konten 300 kali gacha gitu kan. Tapi nanti kita lihat aja teman-teman ya. Oke, di sini kalian juga bisa dapat flower gift set juga ya. Bisa dapat grade SS soul optional juga. Jadi buat kalian yang udah dapat Deidara guys ya, misalkan kalian di sini kalian bisa pilih soulnya. Misalkan kalian kurang berapa, langsung bisa jadikan Deidaranya. Gua kurang ini nih Deidara, gua pengen cepet-cepet biar gua arenanya bisa mantep nih ya guys, atau arena cross server teman-teman ya. Nah, jadi kalian tinggal klaim aja ya hadiah nih. Oh, mantap sekali teman-teman, Deidara teman-teman ya. Dari sini kita bisa lihat festivalnya ya. Kalau kita lihat di sini kalian bisa dapat ini juga ya. Kalau kalian kelarin ya. Ini optional ya, pilihan. Jadi buat kalian yang lagi benar-benar pengen cari Itachi ya guys ya, atau kayak gimana, kalian bisa ambil yang ini teman-teman ya. Ambil yang ini, misalkan kalian belum punya Itachi nih ya. Kalau kalian udah pasti dapat di Deidara ya, belum punya Itachi bisa dapat ini ya, ambil ini, atau belum punya Jiraiya bisa ambil Jiraiya atau Tsunade ya, bisa itu bisa kalian ambil juga ya di sini ya. Ini nih per piece-nya guys, per 10 ya. Dan ini 20 per 120 ya jadi teman-teman. Dan di sini buat kalian juga di sini ada juga optional sanin juga. Jadi buat kalian yang apa ya, nggak mau yang segini yang mahal ya, kalian lagi butuh cari sanin ya, nggak nyari Itachi atau Yamato atau Mighty Guy atau siapa lah guys ya, kalian bisa ambil yang ini yang lebih murah, yang misalkan kalian pengen buat upgrade karakter kalian atau lagi butuh 3 sanin ini untuk aktifin fat kalian, fat soul-nya teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian dapat 4 kali lah, 40 berarti ya, ya udah bisa lah buat Tsunade, Orochimaru, maupun Jiraiya teman-teman ya. Jadi gak usah susah-susah top up, tapi kalian harus menghabiskan gold kalian untuk dapetin ini. Ya, yang merah ya, kotak merah ini ya guys ya, kotak merah ini di Nightmare ya, di Nightmare. Dan kalau kalian mau cari Sasori, bisa cari langsung Sasori sini. Di sini Sasori gue udah punya 25, berarti kurang berapa nih? Kan 40 ya, 40 berarti 25, berarti gue kurang 15 ya. Tapi gue nanti deh Sasori ya, tunggu event gacha dah. Kita bakal gacha Sasori ya guys ya. Nah, dan di sini ya seperti event-event terakhir ya guys ya. Dan ini sekarang Common Gemstone, sekarang Gemstone udah ini ya guys ya, agak-agak diperketat ya guys ya, karena itu bisa naikin power gede ya, jadi ya agak susah ya. Sekarang untuk karakter muda untuk item itu susah ataupun ya. Di sini juga kalian bisa tukar ini juga ya kalau kalian mau ya. Dan di paling bawah ini kalian bisa tukar juga ini soal optional juga guys ya, select the reward falling props. Oke nih, kalian bisa optional juga ya. Nah ini ya, kalau kalian pengen ini gasin aja kalau kalian kalian gas ya. Di sini ada super pack ya. Jadi tiap hari itu kalian bisa dapat ini, pack ini. Gue udah punya 224 ya. Banyak banget, Bang. Iya. Gue belum mengenai upgrade-upgrade yang lain, teman-teman ya. Di sini juga ada festival namanya Festival Challenge. Yang di mana kalian harus menyelesaikan challenge-challenge yang ada di sini ya, challenge normalnya atau kayak gimana, kalian bakal dapat ini, guys. Upgrade tie random chase-nya, teman-teman ya. Dapat berapa nih? Banyak, sampai 40 tambah 30 ya, tambah 30 tambah 20, sekitar 90 berarti teman-teman ya. Jadi 90 di sini kalian berapa. Dan dapat ini juga normal challenge ya. Si Kotama 4 red ya. Bisa kalian upgrade nih, butuh banget. Ditambah lagi kalian udah dapat flower gift set ya 10, udah pasti dapat 10 ya. Ya udah pasti dapat 10 ya. Nah, mungkin enggak ya. Ini kalian kelarin lah. Kalian banyak ninja pasti udah pasti dapat ini teman-temannya tuh. Udah pasti dapat ini, enggak mungkin enggak ya guys ya. Nah, mungkin enggak ya, naikin strength ini bisa dapat ini juga. Dan ditambah lagi buat kalian yang habisin diamond 1000 kali bakal dapat 5 limited summon scroll. Gila, seperti biasa 5 limited summon scroll ditambah lagi ini juga ya, Cooper ya teman-teman ya.
Oke, udah mulai ngerti teman-teman dan udah pasti dapat ini juga ya. Ninja Arena Point ya, Shodown ya. Untuk di shop ya. Oke, ini kalau kalian mau top up lah guys ya nih, top up. Kalau mau top up banyak ya, terserah kalian ya. Tuh, tuh, tuh. Udah pasti dapat Kakuzu, teman-teman. Kakuzu ya guys ya kalau top up ya. Nah, kalau ini sih gua terserah kalian mau ambil 3000 atau enggak. Soalnya sini kemarin itu udah pasti dapat ninjanya, ini enggak ya guys ya. Tambah lagi kemarin tuh scrollnya itu yang limited. Jadi mungkin gua bakal skip dulu yang ini, teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau ngabisin Kamsen enggak masalah. Kalian bakal dapat Kamsen ini ya. Aku masih Kamsen Blood Jet ya. Kalau kalian mau ngabisin bakal dapat reward ini juga, dan ditambah lagi kalian bakal dapat reward di limited time juga. Nih, akumulasi Kamsen juga tuh, Blood Jet. Nah, ini. Ya, kalau kalian ngabisin sampai 300 bakal dapat ini ya. Dapat 5 ya. Habisin 300 aja guys ya, enggak masalah. 300 aja udah pasti dapat ini. Kalau kalian ngincar ininya doang ya, limited summon scroll ya. Ya hitung-hitung murah lah ya. Hitung-hitung murah kalau kalian summon ya. Ini. Tadi itu dapat 5 ya. 5 atau 1 sih gue lupa. Dapat 5. 5 aja udah 1250 ya. Nah, kalau kalian beli di situ yang tadi ya, teman-teman ya. Yang Kamsen ini 300 Blood Jet ya. Misalkan kalian punya Blood Jet ya. Tuh, murah gak? Dapat 5. 5 kan seribuan. Murah, teman-teman ya. Murah, teman-teman ya. Oke, Bang. Kenapa, Bang? Gua lagi ngumpulin Blood Jet ya. Biar Blood Jet gua pengen... Misalkan gua ngabisin Blood Jet gua sampai... 10.000. Nah, bisa dapet yang kayak gini ya, teman-teman ya. Tuh. Ya. Jadi gua lagi ngumpul ya Blood Jet ya, teman-teman ya. Oke, udah mulai ngerti event ya. Ya, jangan lupa juga kalian di... Ini ya, aku... Sign in ya. Gue nggak tahu ini sign in-nya error atau kayak gimana ya. Tuh. Nggak muncul ya, belum muncul. Aneh juga ya. Nah, jangan lupa juga kalian klaim-klaim juga di sini ya. Tuh, wellframe-nya masih ada gitu. Aneh ya. Untuk di shop juga jangan lupa juga kalian bakal ini ya, pack-pack yang kayak gini ya guys ya. Nah, ini ya. Kalian habisin aja. Jangan lupa kelarin ninjutsu book-nya teman-teman ya. Gue kalau udah kelar mungkin gue bakal langsung... beli ya guys ya. Beli ya, beli ini ya, udah pasti dapat hidan sama ininya juga ya, sama ininya tuh. Ya, jadi kalau udah kelar semuanya ini gua bakal beli ya. Kalau belum kelar gua takutnya bolong ya. Gua skip gitu ya. Itu caranya teman-teman ya. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian? Eventnya udah mulai ngerti teman-teman ya? Udah mulai ngerti gimana menurut kalian? Sangat F2P juga ya. F2P juga enak ya, top up juga enak ya teman-teman. Jadi ada ini aja guys ya, ada kesenangannya juga untuk F2P juga, untuk membuat karakternya juga, dan yang top up juga bisa nge-build karakternya juga teman-teman ya, teman-teman. Oke, gimana menurut kalian eventnya, bagus atau tidak? Kalau bagus kalian bisa komen kolom komentar ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten gua, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin loncengnya biar kalian dapat notif dari gua, maupun konten menarik dari gua juga apa sih teman-teman. Jadi jangan lupa bagian dari kalian, berbagian orang-orang. Gue Ligos, pamit dulu, sis man. Bye.